sebelah sini. Sekarang nih giliran Pak Pokmasnya kita wawancarai terkait kegiatan program Salira ini. Selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa nih? Maman Suparman, Pak. Bapak Maman Suparman, saya dengar sebagai ketua Pokmas, Pak ya? Iya, betul. Saya sebagai ketua Pokmas Kelurahan Taman Sari. Apa sih, Pak? Pokmas, Pak? Biar masyarakat sahabat Lukas Bini tahu, Pak. Pokmas itu adalah kelompok masyarakat yang tugasnya melaksanakan kegiatan pembangunan. Kalau Pokmas Taman Sari tentunya pembangunannya di Kelurahan Taman Sari. Saat ini kita alhamdulillah ada program baru di Kota Cilegon yang dulunya DP Wekel saja, sekarang ada brand untuk Kota Cilegon, yaitu berupa Salira, sarana prasarana lingkungan rukun warga. Alhamdulillah dengan Salira ini maka setiap RW itu mendapat kucuran dana sebesar 100 juta rupiah yang dibagi dalam beberapa kegiatan. Semua kegiatan pun itu berdasarkan hasil musyawarah pramusrem yang diajukan oleh masyarakat melalui RT, dari RT kemudian dirapatkan di forum RW. Kemudian dari forum RW baru di musrembang ini dibahas mana saja sih yang masuk dari 100 juta ini dalam kegiatan. Ini singkatnya, Pak, dengan kegiatan ini menurut Bapak, program ini, Salira ini sangat bermanfaatkah untuk masyarakat, Pak? Kira-kira bagaimana, Pak? Jelaskan, Pak. Iya, terima kasih. Waduh, kalau berbicara masalah manfaat, masyarakat ini sekarang ini bisa memilah dan memilih kegiatan yang memang dibutuhkan di masyarakat. Karena anggarannya sudah disiapkan 100 juta per RW. Silakan itu Pak RW selaku koordinator di wilayahnya untuk mengajukan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungannya. Alhamdulillah sangat mendukung sekali dan sangat responsif sekali dari masyarakat, malah berterima kasih. Nah, usul juga ke Pak Wali kalau bisa ditingkatkan ini Pak Wali nih. Dari 100 juta ya 150 juta untuk tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan PAD Kota Cilegon bertambah, kemudian kegiatan Salira juga anggarannya ditambah. Itu saja, terima kasih. Oke. Ya betul, saya dapat informasi dari Pokmas, dari Lurah bahwa hari ini kita akan melaksanakan pekerjaan TPT ya, TPT makam di sini. Kemudian mungkin nanti selanjutnya juga ada paving block ya, Pak Pokmas. Jadi ada kita ini lokasinya lagi disiapkan melaksanakan bangunan TPT makam. TPT makam. Oke. Tanggapan Pak Camat terkait program Pak Wali kita, Wali Kota kita ini, Salira ini bagaimana, seperti apa dan harapannya seperti apa ke depannya? Alhamdulillah kegiatan-kegiatan semakin baik, alhamdulillah ya. Semakin baik, semakin meningkat gitu. Ya. Terbukti di lereng-lereng seperti ini mampu terjangkau begitu. Itu menandakan bahwa pembangunan Kota Cilegon semakin baik lagi dipimpin oleh Pak Heldi ini, ya. Dan semakin giat begitu ya. Itu semakin baik gitu. Alhamdulillah Pak Blangkon, kita jangankan minggu ya, malam pun kita turun gitu. Ya. Di saat kita baru dilantik menjadi lurah, kita turun ke lapangan. Jadi kita tidak ada kumpul di kelurahan, tapi saya yang mendatangi setiap RW dan RT-nya. Oh, luar biasa. Kita ada 6 RW ya. Dan 34 RT. Ya. Jadi pertama kali saya duduk, langsung saya turun ke lapangan setiap malam. Setelah itu waktu sebelum tarawih ya, tarawih kita kunjungi mereka setiap RW untuk membahas permasalahan apa aja sih yang ada di Kelurahan Taman Sari. Begitu. Yes. Oke. Okay. Pak Lurah, Merak identik Taman Sari. Masyarakatnya majemuk, banyak perantau pendatang dari mana-mana. Bagaimana mensikapi di bagi lurah baru? Alhamdulillah Pak Blangkon, saya kemarin dengan turunnya ke lapangan. Ya.
minta ke seluruh RT dan RW untuk mendata ulang. Oke, oke. Begitupun yang ada di seluruh kelurahan Taman Sari ini, kita tidak menggunakan data yang baru. Saya berharap data yang saya akan buat ini valid. Valid. Karena di situ menyangkut segala kegiatan, baik dari bantuan, sasaran rumah tangga yaitu Ruti Lahu, dan pendatang baru yang harus sesuai dengan domisilinya. Karena saya lihat di beberapa banyak kos, karena di kita banyak kos-kosan, itu tidak terdata. Nah, dengan adanya data baru, saya pengen semua warga Taman Sari ada di dalam data tersebut. Oke, terakhir terkait program Sari Raya ini, pesan-pesan buat masyarakat dan harapannya ke pemerintah. Silakan. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali ya dengan adanya program Sari Raya ini. Untuk kedepannya, agar bicaranya, kalau saya bukan programnya, Pak Blangkon, tapi setelah program itu berjalan, perawatannya. Perawatan, oke. Karena kita juga banyak yang harus kita selesaikan, terutama kalau di kita, yang saya sangat inginkan yaitu masalah banjir. Masalah banjir. Di mana kemarin saya sudah berkoordinasi dengan OPD terkait, saya berharap kali Medaksa, bisa dinormalisasikan. Oh begitu. Itu ya, lagi kita upayakan agar kali tersebut bisa normal dan bisa menampung di saat banjir. Oke, betul. Terima kasih Pak Lurah. Siap, Pak Langsung. Selamat bertugas kembali. Siap. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang baru bahwa kampung kita yang pertama adalah ini sekarang lagi mengadakan kegiatan di areal tanah kuburan, pemasangan TPT ya, TPT. Jadi saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar setiap tahun. Gitu, jadi tidak ada hambatan apapun. Dan insya Allah juga nanti setelah TPT ini jadi, mungkin kita akan mengadakan drainase ya. Drainase ada di sini di RW 1 itu ada 3 tempat. Satu TPT kuburan, yang kedua juga saluran air di sini, masih di sini. Yang ketiga ada di RT 06, itu juga saluran air drainase. Itu aja, mungkin pertama saya ucapkan terima kasih banget kepada Pak Wali Kota yang baru ini. Oke.